sorry. Intinya oke, hari ini hari Rabu, biasa Dem, gue mau bikin video tentang rame ya, jadi suaranya agak lumayan berisik. Gue mau bikin swap. Gue punya motor D1, 12,5T. Gue pengen tau bedanya sama 13. Sekarang gue pakai kan D1X yang tipe RPM. Kalau ngeliat dari speknya sih, motornya sama sebenarnya. 13,5T itu dia setelah ketekannya itu pakai motor 12x7,25. Kalau yang D1X 13,5 tipe R itu yang RPM itu sama dia 12x7,25. Kalau yang lu pakai D1X 13,5 tipe torque itu yang T itu baru beda 12,5x5. Jadi diameter stop sama RPM itu 13,5T dengan 10,5 sama tuh. Jadi kalau di 10,5T di 10,5-nya stop dengan 13,5 stop itu motornya sama pakai 12,5x5. Begitu juga yang 13,5T sama juga. Jadi gue pengen coba stop. Ini kan motor D1 ya, D1X. Kita coba stop, kita bandingin, pengen lihat sama apa enggak. Lu ikutin aja ya nanti ya. Ini mudah-mudahan jadi informasi swap motor Blastless Giacomo. Oke. Oke, ini gua udah bongkar, sekarang gua bersihin. Motornya juga lumayan. Ini agak berisik sih anak-anaknya. Sorry banget. Ini lagi. Ini gua coba pakai ampuk suara dulu. Wah, keras banget. Magnetnya lebih keras daripada D1, lebih keras. Oke, ini udah keluar nih, ini magnetnya D1, tapi tipenya sama. Ternyata RP605 juga nih, kalau udah lihat tuh RP065 ini sama ternyata tipenya dengan si ini D1X, ini D1 karena 13,5T ini yang R, karena diameternya semua sama, motornya sama. Jadi kayaknya bisa di swap, bisa ditukar. Tapi gua nggak tahu nih, kalau gua coba tukar apakah dia punya magnetnya akan lebih berat ini, atau yang ini kan karena berat tadi, atau yang ini lebih enteng. Kita coba stop aja ya. Tapi secara ini sih sama nih motornya, 0,5 speknya sama banget soalnya. Diameter dalamnya juga, jadi kalau kita lihat itu kan disebutnya kan 12,5 diameter luar ringnya itu 7, sekian tuh. Ininya tuh 12. Ya 12,5 sih sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi diameter magnet dia bilang luar ringnya itu 12. Ini kan 12. Iya benar. Ini diameter ininya 12. Dan diameter dalamnya ini 7,5. Iya. Ini kan memang ya. Ini ya kali ya. Aduh. Thank you.
Ada nempel. Oke, sekarang gue coba swap. Ini di 1XL, ini di 1. Nah, motornya sama. Tapi gue cuma kalau dari ini sih diameternya semua sama. Sama 12. Sama yang 475. Tapi magnetnya emang lebih keras. Kalau lihat ini, mana ya? Kita coba swap. Oke, kita swap ya. Oke, ini kemari, ini yang kepasang. Nah, akhirnya bisa juga. Lebih enteng sih. Lebih enteng. Kita coba ya, karena ini rasanya lebih enteng. Susah masangnya ini soalnya. Karena mungkin gue takutnya juga mungkin magnetnya udah kelamaan panasan, magnet lama kali ini kan, apakah memberi pengaruh, tapi gak tau juga sih. Kita mau coba pakai sama soalnya ukuran, kalau ngomong masalah part dia sama persis ukuran serinya 065 tadi gue lihat. Oke, next. Gue baru cek ternyata rasanya sama. Ini kayaknya ngaruh dari ini deh, bukan dari rotor kayak kumparan yang ngaruh ya. Agak beda di kumparan ya. Tapi gue stop motornya sama aja sih. Ini lebih enteng. Tapi gak tau deh, gue mau coba. Karena gue udah stop nih pada motornya. Nanti kita gue coba, gue gak tau rasanya gimana kayaknya. Pada kesimpulan, ternyata semua motor Yokomo bisa di swap. Jadi plus 10,5, 13,5 bisa di swap karena diameternya semua sama, cuma bedanya emang kayaknya berat. Dan nih contekan gue, banyak contekan gue tuh. Jadi diameternya beda-beda sih, diameter magnet sama diameter dalam nih gue gak ngerti nih. Kalau yang diameter magnet ada 12, tapi beda dikit sih, 12, 12 setengah, 12,7. Kalau dari listnya itu komanya tuh
12, ada 12,3, 12,2, 12,4. Banyak 12,2. Iya. Ini 12,2. Nah, iya. Pokoknya banyak si gulungannya berarti. Iya, kayaknya dari gulungannya sih, dari gulungannya. Karena ini gua coba 13,5-nya apa? 13,5-nya D1 sama D1X. Motornya sama, rotornya sama. Sama-sama pakai 12 kali 7,25. Dimensi sama, panjang, lebar. Panjang semua sama. Tempat dudukan ininya semua sama nih. Gitu. Tapi kalau kelasnya 10,5 itu dia pakai 12,5 kali 5. Lebih kecil. Jadi kalau lu mau pindah 13 sama 12 tuh sorry, gua jadi terbalik tuh. Kalau di 1X itu 10,5 sama 13,5 itu T sama sama T itu sama motor ternyata. Sama Del. Kalau 10,5 sama 13,5-nya di 1X itu sama-sama tipe torque, motornya sama. 12,5 kali 5. Tapi kalau yang RPM baru 12 kali 7,25. Jadi kalau lu mau swap itu cuman R dan T-nya doang. 10,5 sama 13,5 sama, hah? 13,5 T sama 10,5 T itu kalau tipenya sama-sama R, motornya sama ternyata. Beda di gulungan kelihatannya. Tapi kalau lu pindah dari tipe torque ke RPM, nah itu baru beda tuh, motornya beda itu doang. Tapi yang D1 ini, bawaannya D1 ini 10,5-13,5 T sama dengan tipe RPM-nya D1X. Simpulannya itu. Nanti ada bocoran kalau merek Refdy 12,2. 12,2 ya, dia berarti tengah-tengahnya R sama T itu. Karena yang R itu yang tipe yang torque itu 12,5, yang R itu 12. Dia di tengah-tengah berarti motornya. Itu aja sih. Intinya kalau 12,2 terus panjangnya 7,25. Iya, sama. Ini juga 7,25. Ya. Kalau yang D1X yang tipenya sebenarnya rotornya bisa berubah. Bisa, pasti bisa. Oh, itu dia tuh yang beda itu 12 si torque itu 5.0. Kalau yang RPM 7,25. Tapi diameter magnetnya beda emang. Kalau yang torque itu, yang torsi itu 12,5, yang RPM 12. Nah, kalau yang Refdy punya 12,2. Dia mainnya di tengah-tengah berarti. Berarti emang RPM itu 7,25 berarti diameter dalamnya. Gitu aja sih. Sebenarnya kalau lu browsing di Yokomo itu rotor tengah tuh banyak banget sih, 12,2, 12,3, 12,4, gue inget banget tuh. Nanti gue kasih listnya, dan itu ada yang diameternya 5, 4, kok gak salah, 5, 6, 7, itu bisa dicari sih. Jadi kayaknya semua motornya bisa di swap sih kayaknya. Oke, tadi gue lupa, responnya setelah gue tuker sosos ya, mirip-mirip sih, mirip, agak mirip sama yang bawaannya di 1X 13,5R. Tapi dark brake-nya agak-agak berkurang. Kalaupun hasil dark brake-nya entah karena magnetnya udah kelamaan, magnet lama, atau itu karena magnetnya lebih baru ya. Tapi dark brake-nya memang lebih slow. Jadi gue mesti just dikit sih drag brake karena terlalu kelas kalau gue bilang. Jadi gue mesti tadi ngetes banyak main mem soalnya. Oh ya, kalau lu mau ganti rotor itu banyak, lu ngeliat di Yokomo webnya, dia ada part-partnya. Part-partnya itu RP ini dia ada 12,5 kali 7,25, ada yang 12,3 kali 5, ada yang 12,3 kali 25. Itu dia kodenya RP0 dari 20-an
21 sampai berapa ya? 2 sampai 27 kalau enggak salah. Jadi yang 12.00 kali jadi 2,5, ada yang 12.00 kali 5, ada yang 14 kali 5, ada yang 12.3 kali 7 gitu. Dulu Opan pernah nuker, gue lupa kalau nggak salah dia pakai punya RP, tapi kalau nggak salah antara 12.3 deh, antara 12.3 kali 5 atau 12.3 kali 7.25 gitu, gue lupa. Dan dia juga kotanya nggak ingat, tapi feelnya emang lebih ngelus, track breaknya agak lebih low sih sebenarnya. Oke, thank you banget udah nonton ya, terima kasih. Nanti gue akan membangun yang baru ya, review baru. Oke, see you.